Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau tes gaming Mobile Legend pakai Samsung A10, prosesornya Exynos 7884 guys ya. Jadi ini A10 biasa, bukan A10S. Oke, kita simak guys. Jadi HP ini itu speknya sama dengan Samsung A20 guys, menurut aku sama-sama menggunakan prosesor Exynos 7884. HP ini juga punya internal yang sama guys dengan HP Samsung A20 yang kemarin aku review itu guys, sama-sama internalnya itu 32 GB. Untuk RAM-nya ini 2 GB guys ya. Mari kita lihat bersama guys ya, kita tes HP ini bagaimana kinerja dan performanya guys ya. Kita main di VSI aja guys, klasik guys ya. Untuk setelan grafiknya itu sama guys kayak A20 di mode tinggi, nggak ada kendala guys. Karena emang aku ini installnya itu Mobile Legend, WhatsApp dan beberapa aplikasi guys ya, nggak begitu banyak. Kalau banyak-banyak ntar malah mengurangi performa dari HP ini guys. Oke guys, kita udah di arena Mobile Legend guys ya. Kita mulai bermain-main di arena Land of Dawn. Oke. Dan ini setelannya guys, saya rata kanan semuanya. Cuman ini nggak bisa rata kanan semuanya guys ya. Tuh lihat guys. Kalau optimasi resolusi rendah di rata kanan, pasti mode HD di rata kiri guys gitu. Jadi nggak rata kanan semuanya. Tapi itu nggak masalah menurut aku guys ya. Guys, seperti biasa guys, kita langsung uji coba guys ya. Seperti biasa kita satu permainan aja guys ya, tesnya. Jadi HP ini belum layar AMOLED guys ya, nggak kayak A20 yang kemarin guys ya. Ini layarnya itu masih IPS LCD, terus resolusi layarnya itu juga di bawahnya A20 guys, jadi lebaran A20. Oke guys, jadi ini HP itu dirilis sekitar tahun berapa guys ya, 3 tahun yang lalu mungkin ya. Saya emang punya itu guys, ya emang mau review HP ini guys ya, karena apa emang ya? Harganya yang murah meriah guys. Saya beli HP ini dengan harga di bawah 1 juta guys ya, sekitar 900 kurang dikit gitu guys. Jangan lupa guys ya, yang belum subscribe dan like channel aku, mohon dukungannya guys, subscribe dan like channel aku guys ya, komentar yang banyak guys dan share guys ya, supaya channel aku ini lebih berkembang dan bermanfaat guys. Terima kasih guys semuanya yang udah subscribe channel aku guys, sangat bermanfaat sekali guys. Oke guys, jadi ini HP-nya guys ya, buat main kayak gini menurut aku ini belum ada kendala guys, karena masih menit berapa nih, masih 3 menitan guys ya. Tapi kemarin saya pakai buat 2 pertandingan tanpa kendala guys. Paling kalau kendala itu sinyalnya guys ya. Kalau untuk nge-lag atau nge-frame itu jarang guys.
Ini Biar HP fokus emang le murah meriah, soalnya guys. emang iki. Pas Aku banget kira di budget mahal le. untuk kita yang nyari HP di bawah 1 jutaan, guys ya. Oke, baterai HP ini lumayan awet, guys ya. Nggak begitu Mas boros. kenapa kena? Awet lah pokoknya HP-nya. Kenapa orang Awet, kepedean? irit dan Saya hemat gitu, diserami guys ya. aja. Oh, ini konten auto le. Masih lanjut, guys ya. Di Tadi kayak menit berapa langsung ya, nih? kok disalin baik ya. Ya aku Oh, isi di main dong. 4 menit, guys ya. HP-nya masih adem banget, guys. Nggak begitu panas gitu, guys ya. Adem-adem aja, guys. Buat ngegame di mode high, guys ya. Belum nampak kayak ada kendala-kendala apa gitu, guys ya. Amati, guys. Amati terus videonya, guys ya. Kok malah sengangan aku ini? Itu burung Leo. Maksudnya ora fokus berarti yo. Iki ono sinar soalnya yo. Kena ge. Ketemu atuh. Ora golek ngono MMDD yo welas kowe. Lek iki kudu disungguhne sik telu ngene. Iki mati iki. Bor. Hormati ke Hormati le Orang mau hal Nek karuan Mia menang nih le Wah yo, cota oke, cota menang Mia le Ngoso? Iya menang Mia Jalan oke, lawan nih, ngeleng main token disik Nggak ini, bener-bener Nah ini tinggal lungo Nah tinggal lungo, lebar di tinggal lungo Kan ini lah, ngeleng, ketang tinggal lungo Langsung lu maju, ngeleng mati isan lu Ya, segitu. Masakan.